teman-teman, welcome back ke Project YouTube channel lagi sama Reisha. Hari ini kita bakal grebek atau project garage lagi, dan kebetulan di garage kita lagi ada satu pemasangan di mobil City Hatchback. Nah, ada akses apa aja? Langsung aja kita kepoin dan kita bakal ngeliat pemasangan dan juga aksesoris yang sudah dipasang di City Hatchbacknya. Aksesoris yang pertama yang sudah dipasang adalah door handle cover nih sahabat. Atau bisa dilihat ya penampilan City Hatchback warna putih ini jadi makin stand out banget dari samping berkat ada aksesoris yang kita pasangin. Karena yang kita pasangin ini adalah door handle cover yang warna black carbon. Jadi benar-benar bikin tampilan mobil makin stylish dan juga tambah sporty banget. Nah, fungsinya apa sih nih sahabat Toto, door handle cover ini? Ini adalah melindungi bagian gagang pintu mobil supaya nggak, kalau misalnya nggak sengaja kena kuku kalian ataupun kena kunci ataupun barang-barang, tidak meninggalkan goresan-goresan ataupun lecet-lecet. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir nih sahabat Toto, karena door handle cover kita ini sudah perfect fit size banget sama ukuran gagang pintu City Hatchback. Jadi tidak kebesaran, tidak kekecilan, dan juga sudah menyesuaikan dengan tombol-tombol dan juga tempat lubang kunci yang sudah disediakan dari Honda City Hatchback-nya. Nah, seperti yang saya bilang nih sahabat Toto, kalau misalnya door handle cover yang dipilih ini adalah warna yang black carbon, jadi tampilan mobilnya juga makin sporty banget. Dan kalian bisa lihat nih detailnya, detail karbon kita tuh super rapi banget dan juga ada efek glossy-nya, jadi makin kece dan juga makin stylish banget pastinya. Nah, ada apa lagi? Langsung aja kita lihat ke belakang ke aksesoris berikutnya. Nah, selanjutnya sahabat Toto, di bagian belakang sudah kita pasangin aksesoris rear bumper reflector untuk City Hatchback ini. Jadi ini adalah aksen tambahan untuk bagian belakang, tepatnya di bagian atas dari si rear bumper lampnya. Kalian bisa ngeliatnya, kalau misalnya tadinya itu polos warna body aja, tapi berkat ada aksesoris ini jadi ada tambahan dan juga ada aksen sportingnya. Dan juga ini kan warnanya senada banget nih sama door handle cover yang udah dipasang di mobil City Hatchbacknya di bagian samping, jadi matching banget. Dan pastinya tampilan jadi berbeda banget nih sahabat Toto, yang tadinya polos warna putih doang, tapi berkat ada aksesoris ini jadi tampilan tuh makin stand out dan juga makin gagah dari belakang. Dan juga gak ketinggalan, gak cuma si list rear bumper reflector aja nih pasang, tapi rear bumper lampnya juga kita ganti loh sahabat Toto. Jadi yang tadinya itu mata kucingnya tidak bisa nyala berfungsi sebagai lampu, tapi udah kita ganti sebagai rear bumper lampnya itu menyala sebagai lampu. Jadi kalau misalnya nanti city lampnya dinyalakan ataupun lampu remnya dinyalakan dan juga lampu sennya dinyalakan, nanti rear bumper lampnya itu akan menyala. Langsung aja kita lihat ya gimana penampilan si rear bumper lamp City Hatchbacknya ketika sudah dipasang. Nah, tadi kita ulas bagian luarnya, sekarang kita pindah ke bagian interiornya sahabat Toto. Udah dipasangin beberapa panel di dalam interior City Hatchbacknya. Yang pertama ada panel tweeter di sebelah sini. Kalau misalnya tadinya itu dia warnanya hitam polos dove aja, tapi udah kita pasangin panel tweeter untuk City Hatchback dari Auto Project ini, dan warnanya senada sama cover-cover yang dipasangin di luar tadi nih, itu warnanya black carbon. Jadi penampilan luarnya itu udah keren, bagian dalamnya juga pastinya harus keren juga nih, makanya dipasangin si panel tweeter yang warna black carbon untuk si Honda City Hatchback ini. Dan juga nggak cuma panel tweeter aja, tapi juga ada panel armrest yang dipasangin satu set, dua bagian depan dan juga dua bagian belakang di dalam City Hatchback ini nih sahabat Toto. Nah, saya mau kasih tahu nih, kalau misalnya kalian nggak perlu khawatir, Kak, apakah nanti kalau misalnya kita pasangin panel di armrest ini bakal mengganggu fungsi tombol-tombolnya si auto window yang sudah ada di City Hatchbacknya? Tentu enggak ya sahabat Toto, karena ini sudah dibuat seperfect fit size mungkin, jadi sudah mengikuti ukuran dari si armrest Honda City Hatchbacknya, jadi tidak mengganggu fungsi tombol-tombol yang sudah ada di dalam mobilnya. Langsung kita tes ya, karena Risha nggak mau nih cuma ngomong doang, langsung aja kita buktiin nih, tuh tidak mengganjal sama sekali, jadi super aman banget. Nggak cuma si auto window-nya aja, tapi bagian tombol-tombol juga nggak ada nyangkut-nyangkut. Tuh ya, ini bagian lock unlock-nya, kemudian untuk bagian adjustable mirror-nya juga nggak ada nyangkut-nyangkut sama sekali. Jadi kalian nggak perlu takut lagi nih, apakah nanti bakal nyangkut-nyangkut kalau misalnya kalian pasang panel-panel dari Auto Project. Aman banget sahabat Toto, karena produk-produk kita sudah perfect fit size banget sama ukuran asli dari mobilnya. Nah, berikut ya sahabat Toto, ini paling nggak boleh ketinggalan, yaitu pemasangan karpet Max Matte 7D di mobil City Hatchbacknya. Nah, kebetulan sudah terpasang semua nih sahabat Toto.
Kalau misalnya kalian yang pasang karpet Wexpo 7, di kalian langsung dapetin satu set dari depan, row pertama, kursi driver, dan juga kursi penumpang. Kemudian row kedua sampai juga dengan bagasi. Dan kebetulan customer-nya ini memilih yang diamond warna black plus coil mat. Nah, kalau misalnya keuntungan ada coil mat yang ini, sahabat Toto, nggak cuma bikin empuk aja karena coil mat kita itu tebel. Nah, ini nih, kalau misalnya kalian kejatuhan makanan ataupun kena kotoran juga dan juga debu dari sepatu, ini tinggal dicopot aja karena sudah ada klip-klipnya seperti ini, diangkat, habis itu dibersihin aja. Dan begitupun kalau misalnya kalian mau pasang, super mudah banget, tinggal disesuaikan aja sama si tempat klipnya. Nih ya, bisa contohin. Tuh, tinggal di klip. Clip. Jadi super praktis banget. Dan yang paling penting adalah kalian harus make sure nih sahabat Toto, kalau misalnya karpet kalian itu tidak mengganjal ataupun mengangkat ketika kalian pakai berkendara, karena bahaya banget kalau misalnya kalian memakai karpet yang salah ataupun bisa mengangkat-angkat saat kalian berkendara, karena itu super riskan banget dan juga bisa mencelakai kalian di perjalanan. Dan karpet Wexpo 7 di kita ini sudah menutupi seluruh permukaan lantai karpet dulu mobil kalian, jadi nggak ada yang tersisa sedikit pun, sampai bagian samping-samping ini sahabat Toto, sampai kolong juga sudah tertutupi sama karpet max matte-nya. Jadi sudah secure banget, kalian nggak perlu takut lagi kalau misalnya kena kotoran ataupun kena makanan, ketumpahan makanan, kalian gampang banget ngebersihinnya. Dan juga kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian nggak mau warna black, kita juga punya dua pilihan warna lain, ada warna brown dan juga ada warna beige. Dan untuk motifnya, selain ada motif diamond, kalian juga bisa pilih motif solitaire. Nah, wajib banget nih sahabat Toto pasang karpet max matte 7 di dari atas project. Nah, sahabat Toto, tadi di bagian belakang sudah ada pemasangan list near bumper reflector, dan juga di bagian depan ada penambahan satu akses lagi nih sahabat Toto. Ada fog lamp cover dan warnanya juga senada sama bagian door handle cover, dan juga bagian list near bumper reflectornya juga warna black carbon. Nah, ini sebelum dipasangnya, jadi warnanya itu dia warna black dock seperti ini, jadi standar banget. Tapi ketika kalian pasang si fog lamp cover dari Auto Project ini yang warna black carbon, tampilannya jadi sporty banget. Dan juga kalian nggak perlu khawatir nih sahabat Toto, ini sudah mengikuti bagian dari jari-jari di sini ya. Jadi nggak ada tuh namanya kebesaran dan juga kekecilan. Ini langsung aja kita lihat ya. Ini tuh pas banget. Ini coba kita fittingin dulu sebentar. Tuh. Pas banget nggak sih? Dan juga pastinya tampilannya jadi berbeda banget nih, kalau misalnya tadi itu cuma polos warna hitam biasa aja, tapi sekarang udah ada tambahan detail dari karbonnya. Dan juga pemasangannya juga kalian mudah banget, ini nggak susah sama sekali karena di belakangnya itu sudah ada double tip 3M-nya. Jadi kan nggak perlu cari-cari lagi tuh double tip terus digunting-gunting lagi disesuaikan, karena di belakang ini sudah disediakan. Nih, materialnya tebal banget, jadi dia nggak lepoy sama sekali, jadi dia super tebal dan juga kualitasnya premium banget. Nah, langsung aja ya, kita pasangin di mobil Honda City Hatchback-nya, dan nanti kita bakal lihat gimana sih konsep sudah terpasang dua-duanya. Nah, itu dia sahabat Toto, grebek Auto Project Garage hari ini, dan kita tadi lagi ngeliat pemasangan di mobil Honda City Hatchback. Nah, buat sahabat Toto yang mau pasang aksesoris buat mobilnya juga, langsung datang aja ke Auto Project Garage. Lokasinya di Ruko Sleskar Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalkan nggak bisa kesini, tenang aja, karena kita juga punya layanan Auto Project Tahu Beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga kalian bisa langsung cek juga di e-commerce kita, di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, juga di TikTok @autoproject, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian, and see you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye bye.